Setelah selesai salam pertama, saya salam. Apakah boleh? Boleh. Tapi tidak mendapatkan kesunahan. Tidak dapat kesunahan. Wes kudu ngentut nemen Ustaz, bareng aku. Imame salam, aku salam bareng. Apa sah? Sah. Tapi makruh. Ya. Jadi bareng ambek imam salam itu sah tapi makruh. Termasuk takbiratul ihram. Nah, tapi nek disi salam, imame durung salam, makmune salam dhisik, gak sah. Batal sholatnya. Wis kudu ngentut nemen iki, ya. Salam dhisik, gak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpama sholat duhur itu 11:30 sampai 2:30 umpamanya. 2:30 asar umpamanya. Nah, ketiduran atau ada hal yang lain, sholat lah. Ya. Sholat seoleh sarakaat adzan asar. Ini apa sih kira? Ya, seoleh sarakaat adzan asar dilanjutkan dan itu masih boleh. Ya, tapi itu jangan diulang-ulang. Artinya hanya ya kebetulan tadi itu bu keturun, bu apa ada hal yang lain. Terus wah, duh sholat asar oleh sarakaat nanti bae wis adzan. Ini dilanjutkan. Ya enggak usah dibatalkan. Dan ini sudah apa di maksud dengan sholat duhur diperbolehkan. Berarti hanya 1 rakaat Ustaz. Ya enggak. Ya tetap 4 rakaat ditambah 3 rakaat. Nah, 3 rakaat itu masuk waktu asar. Enggak apa-apa. Ya. Jadi tidak mengapa. Ya kayak gini tuh Pak. Kadang-kadang kita itu ada kekurangan sedikit. Nah, pas kita jadi makmum masbuk ketinggalan. Nah, bagaimana kapan kita berdiri pas imam itu apa salam. Jadi disunahkan makmum masbuk itu kalau berdiri itu imamnya selesai apa salam kedua. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru berdiri. Itu sunnah. Termasuk salamnya makmum. Jadi salamnya makmum itu sunnah ketika imam telah selesai salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru imam. Baru makmum. Ya. Ustaz, nah wis kudu ngentut ini apa iki? Imame assalamualaikum warahmatullah, waku bareng ae. Ya. Jadi waktu apa? Setelah selesai salam pertama, saya salam. Apakah boleh? Boleh. Tapi tidak mendapatkan kesunahan. Tidak dapat kesunahan. Wis kudu ngentut nemen Ustaz, bareng aku. Imame salam, aku salam bareng. Apa sah? Sah. Tapi makruh. Ya. Jadi bareng ambek imam salam itu sah tapi makruh. Termasuk takbiratul ihram. Nah, tapi nek disi salam, imame durung salam, makmune salam dhisik, gak sah. Batal sholatnya. Wis kudu ngentut nemen iki, ya. Salam dhisik, gak sah. Ya. Nah, kalau takbiratul ihram ya disi gak sah. Bareng ambek imam takbiratul ihram tidak sah. Ya, jadi umpamane imame Allah, ini juga bareng, pas bareng sama barengnya enggak sah salatnya. Apa maneh disi. Ya kalau takbiratul ihram bareng enggak sah, nek salam bareng sah.
tapi makruh ya. Mesti enak setelah salam kedua ya, itu lebih pas. Jadi upayakan ya. Terus termasuk kalau kita jadi makmum masbuk, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang berkasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Yang berkasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, utamanya yang terkena COVID-19, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.